Hari ni Akil Dus jadi baik, Akil boleh boleh suruh je Akil buat apa. Wow. Jujur sesu bila tati ai ai kita kiai ate. Mengarah-ngarah je kejap. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akil Dus, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, ting ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akil Dus nak buat video apa? Akil Dus nak buat video something special, iaitu Akil nak buat 24 jam jadi baik dekat Akil Zulkifli. Sebab selama ni kan Akil Dus jahat dengan dia kan. Mulut selalu, aku selalu memaki dia kan, hawau dia. So kali ni aku nak jadi baik lah. Sebab Akil Dus sebenarnya memang ada yang baik, cuma saja je tak nak jadi baik dengan Akil kan. Hari ni Akil dapatlah merasa Akil jadi adik yang baik. Aku ni boleh jadi baik ke lah? Tapi tak apa, kita cuba untuk jadi baik. Tak apa, dah biasalah. Akil Dus ni memang baik. Apalah. Sebelum Akil ke bilik Akil Zulkifli kejap lagi, korang kena like. Dah like, korang kena subscribe. Dah subscribe, baru Akil boleh pergi ke bilik Akil Zulkifli. So, apa kita tunggu-tunggu lagi? Let's Hi you everyone. Jom kita ke bilik Akil Zulkifli. Jom, let's hi you. Jadi baik 24 jam. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Hai, assalamualaikum. Baik tak? Baik. Let's hi you. Ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lubang? Kecap eh. Silau lah. Silau ke? Ya. Yeah. Tutuplah mata. Okay. Almari dah tutup belum? Okey. Genteng tidur. Buka dulu lampu sebelah. Silau lah. Apa? Akil. Hari ni kan Akil Dus nak buat something special. Apa yang specialnya? Akil Dus nak buat video 24 jam jadi adik yang baik. Ish, kenapa buat macam tu? Tak baik tau. Sebab Akil Dus ni jahat. Akil Dus jahat sebab dia jahat gila. Okey, nama dia. Kalau korang nak nombor telefon dia je eh. Jangan bagi saya punya nombor telefon. Ni. Nampak ni. Akil Dus jahat. Yes, sebab Akil Dus jahat lah. Sebab Akil Dus jahat. Sebab memang jahat lah. Tapi kali ni Akil Dus nak ubah something special. Apa yang specialnya? Akil Dus akan jadi baik. Oh, Akil Dus macam ada kumis-kumis lah hari ni. Hari ni Akil Dus tak cukur lagi. Hari ni Akil Dus jadi baik. Akil boleh boleh suruh je Akil buat apa. Wow. Akil takkan. Wangi tak? Wangi sangat mulut Akil. Akil dalam video ni, Akil takkan maki. Wow. Sebab selama ni, tiap video akan ada cacian, makian kan? Okay, carutan. Carutan. Kali ni, tidak, katakan tidak kepada dia. Sebab Akil Dus kali ni jadi baik kan? Tak. Tengok muka-muka jahat ni. Tengok muka jahat. Muka jahat ni. Punyalah baik. Tak, dalam family paling jahat Akil Dus nombor satu. Tak, saya tanya Afiq Kentang. Okay, aku tanya Afiq Kentang eh. Aku tengok dia main game je. Afiq Kentang ni 24 jam main game tau. Dia tak akan berhenti main game sampai habis PKP lah kot. So kita tengok dia main game eh. Ha, kau Afiq Kentang, kau ni apa benda ni kau? Ha? Apa? Kau ni main game je kerja kau. Mana ada aku main game apa? Kau tak dapat ni.
Kau gelap ni. Habis kau bijik-bijik apa benda? Aku saja je. Kau. Nana sini. Mana Akidus yang baik tu? Akidus yang baik mana? Ada jahat. Nana take over cepat. Cakap apa-apa. Akidus baik. Korang jangan lupalah subscribe Akidus sebab Akidus tu abang yang baik. Tak ada. Adik yang baik. Sebab Akidus tu abang yang baik. Tak, so, korang... abang yang baik cuma Aki Zulkifli. Ni Afiq kata kan aku boleh maki kan? Tak apa. Tidak mengapa. Saya tidak akan maki dalam video ni. Sebab Afiq mana pernah maki-maki orang. Betul. Afiq hanya main game saja. Dah. Itu sajalah. Dah. Itu je kena cakap. Apa benda lah. Orang nak suruh kau jadi YouTuber. Tak nak. Kau ni pemalas. Dah lah. Itu je kerja kau. Ya, main game je. Nah. Akidus. Cakap pula. Penat aku cakap ni. Nah. Ni Akidus ni. Apa hal ni? Ish, baiknya Afiq Kentang ni puji-puji Akidus. Tak ada, dia puji Akil je. Akil paling baik dalam dunia. So, aku sekarang Akil memang baik. Akil memang baik. Nampak tak? Soft spoken. Akil rasa Akil nak minum air. Akil tak nak air tu. Tak nak air ni? Tak nak. Kenapa? Saya nak air sejuk. Air sejuk? Di bawah. Yang ambil kan bawa cawan sekali, okey? Oh, and ada cawan kat sana, tolong bawa turun bawah. So Aki kena buat tugas yang Akil suruh. Yes, kata dia jadi baik. Ambil cawan yang dekat atas meja tu. Yes. Angkat letak kat bawah, lepas tu ambil air masak sejuk. Yes, bawa sini, saya nak minum, cepat. Okey, tak apa, memandangkan 24 jam Aki dah jadi baik. 24 jam, ya. Yeah. 24 jam. Dia bawa berapa minit? Bawa 2 minit? 3-4 minit je? Ni dah 7 minit Aki dah jadi baik tau. Tak percaya aku. Boleh. Cepat. Buat kerja lembab. Baik pun kalau lembab apa guna? Jangan marah. Sekejap ya Aki. Aku tahu cepat. Sekejap je. Kau ingat? Betul, jangan maki, jangan marah. Tak apa, tetap je. Mengarah-ngarah je kerja. Kena ambil air masak lah. Air sejuk lah. Biar tak payah basuh nanti. Akil basuh. Tada, kita ambil cawan baru. Nak prank dia tak letak air garam? Nak prank ke tak nak? Tak payah kan? Tak payah. Sebab kita kena jadi baik kan? Janganlah prank. So sini ada coal. Nampak tak? Coal ada room. So kita ambil coal sebab dia nak yang sejuk. Okay dah cukup. Sejuk tak? Lega tekak. Sejuk. Tak sangat air sejuk. Tak apa. Akidus baik. Akidus amikkan. Jangan risau. Tada. Si nampak tak sejuk? Masuk. Assalamualaikum. Masalah, masuk. Garang. Kenapa garang sangat Akil dalam video ni? Kenapa garang? Nah, air sejuk sangat. Okay. Aku tak boleh percayakan kau. So fun. Kan aku kata aku jadi kan saya kata saya? Yes, soft spoken. Saya kata saya nak jadi baik 24 jam. So saya tak ada prank. Okay, so saya nak awak minum dulu. Sebab saya tadi rasa saya dah minum dulu. Ya dah. Oh, what the fuck, banyaknya minum. Awak tak rasa? Bismillah. Ya Allah ya Tuhan ku, kalau dalamnya ada air liur ke. Kalau tak ada. Minum, segar kan? Wah. Ada rasa apa? Mana ada rasa apa-apa? Saya dah cakap saya ni adik yang baik. Apalah abang ni, kenapa jadi jahat sangat kali ni? Okey, apa lagi abang Akil nak suruh saya buat? Okay. Saya ni tengah rajin sangat. Sekejap. Editkan video Akil boleh? Editkan video boleh, tapi lepas saya rekod saya punya video. Lepas dah habis you punya rekod, you dah tak layan dah. Itu rancangan.
Nak suruh Akid buat apa? Nak kemas ke? Ha. Oh, sampai batuk-batuk memikirkan idea. Okay, Akid nak hiburan. Hiburan. Nak Akid menari sekarang. Eh, boleh. Akid kalau menari-nari ni bagikan aja. Akid boleh nyanyi. Akid nyanyi. Macam mana saya nak stand? Okay. Satu. Dah ready. Satu. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Juju sesu bila tati ai kita kiai. Ate puku tija ani para deta papara teto parle. Okay dah. Hibur tak terhibur? Macam kurang sangat terhibur. Kita nak dengar Akid menyanyi pula. Menyanyi? Yes. Nanti dekat atas ni ada awan guruh. Wow. Wah, sebab suara sedap sangat kan? Setiap. Nak nyanyi lagu apa? Lagu setiap. Okey. Nah. Dekat sikit. Okey, orang nak dengar dekat. Okey. 1 2 go. Okey. Saya betul-betul, saya betul-betul. Betul. Jap, aku nak rakam. Janganlah. Sabar. Kita nak buat story. So, korang boleh tengok story akhir eh. Allah, kenapa aku disiksa begini? Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Setiap yang dihembu. Hewan. Setiap degu panjang tu. Cukup lah tu. Wah, betul-betul direkod. Setiap. Nafas. Sabar Akidus adik yang baik. Tidak mengapa. Jangan risau. Sementara tu suruh orang subscribe aku. Aku nak post story jap. Sempat pula suruh Akidus. Dia kau baik. Cakap cepat promote tak payah. Aku nak korang, cakap korang promote. Korang promote apa benda? Korang pergilah subscribe Akid Zulkifli. Sebab Akid Zulkifli apa yang sangat baik. Dan yang Instagram jangan lupa. Instagram pula? Ya. Yeah. Pergi follow Instagram Akid Zulkifli sebab dia abang pun yang sangat baik. Lepas tu cakap pasal aku dah nak 1,000,000 subscriber. Memandangkan Akid Zulkifli dah nak 1,000,000 subscribers, korang kenalah subscribe Akid Zulkifli. Lagi? Macam dah kot. Dah ke? Cukup lah. Saya rasa baru 13 minit. Nak lama sikit. Saya nak 15 minit. Okey, saya nak apa benda lagi eh? Saya dengar je segala cakapan Akid. Saya nak apa lagi? Aku tak terfikir lah nak. Oh, nak duit. Nak duit? Sebab duit saya memang berkepu-kepu. Mana? Nak pergi ambil. Oh, saya nak minyak wangi you. You nak berapa? I nak satu cukup. Satu yang paling cukup. Wangi. Yang paling wangi yang tak apa. Yang bau macam bau perempuan gatal. Bau perempuan gatal? Okay, boleh. Saya akan ambil minyak wangi. Sikit! Tak apa, kita bagi pinjam. Kita bagi pinjam, bukan bagi terus. Nak enam minyak wangi aku. Okay, you guys boleh tengok collection minyak wangi aku di sini. Sungguh mahal. Tiba mahal apa? Biasa je. Bath and Body Work. Ni... Lian Masara bagi, tiba Lian Masara bagi. Ni Bath Body Work. Tu je. So yang paling mahal aku rasa ni ni lah pemberatan yang ni kot. Ni wangi. Okay. Lepas tu dia nak apa tadi? Duit. Mana dompet aku eh? Dompet aku letak mana? Bawah. Aku letak dompet kat bawah. Kejap. Okay. Ta-da. Dia nak duit, dia nak perfume. Kita bagi kan? Nak. Assalamualaikum. Wow. Kita betul-betul jadi baik. Wow. Akil nak apa? Betul eh, lepas habis video ni jangan ambil balik. Betul, tak tipu ni. Demi Allah. Akil nak duit kan, ambil lah. Okay. Nak. Berapa dalam ni? Berapa? Berkepuk-kepuk. Berkepuk-kepuk. Tak banyak lah. Nak dalam 10 keping. Banyak ni je. Cukup lah. Berapa semua? Se. Budi raya. Se.
Oh, bawa duit raya, bawa duit baru, bawa keluar. Duh, pekat bawa dia. Dapat free ke? Yelah, so kalau korang nak duit banyak tak ni. Tak apalah, saya bagi je saya punya kad okay. Bank. Tak boleh nampak nombor-nombor pula kena hack nanti. Nampak buah ceri ni cukup. So kalau korang nak duit ni, pergi subscribe Akil. Akil nak bagi pakai duit Akidus. Subscribe Akil dengan Akidus. Muka dia masam. Boleh, boleh, boleh. Lepas tu dia senyum balik. Okay. Duit dah dapat? Cukup. Kat bank pun saya nak. Minyak wangi, please. Okay, nak minyak wangi. Oh, saya kena pakai kan? Saya yelah. Bagi, saya pakai kan? Yelah. Okay. I mana reti pakai benda-benda mahal ni? Dah. Ui, bobok pegatal. Bobok pegatal kan? Ni harga ni. Macam mana? Namaste. Oh, ni Chan. Ni mahal tak? Spray dah mulut. Oh, spray dah mulut. Boleh. Tak payah. Terima kasih. Sudah kenyang. Alhamdulillah dapat semua ni. Akib memang adik yang baik lah. Kecuali bila dia offkan kamera. Akib. Tak. Nak bet tak? Sebelum off, Akib dah jadi jahat. Sebab apa? Sampai situ sajalah video Akib sekali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan notification. Ting. Aku dah boleh jadi jahat. Aku dah tamat dah challenge. Aku dah 24 jam. Aku dah kira. Aku dah boleh jadi jahat. Aku lah hanat betul. Kau masuk kau balik dalam dompet aku. Jahat. Akidah jahat. Memang. Seronok lah jadi jahat ni. Korang tu kalau jadi baik-baik sangat nanti kena pijak. Macam kena pijak tadi. Ambilkan air masak sejuk. Dia tak balik duit aku. Minyak wangi ni bagi pinjam je. Kedekut lah Akidus ni. Memang kedekut. Tadi dah letak-letak ingat dah habis tak habis-habis lagi. Belum buat assalamualaikum ni ke salam. Kena cakap lagi. Dah lah. Dah lah, cukup lah. Dah. Ni kejap lagi nak shoot video kau pula. Yelah, biasa lah. Okay. Weh, tiba-tiba jadi baik. Lupa pula boleh jadi jahat. Okay. Penatnya. Sampai situ saya video kira-kira ni. Assalamualaikum. Sekejap, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nak tutup ni? Situ, sini, sini, sanalah. Dah end pula lupa nak buat thumbnail. Kau main sini. Ni tengah end ni. So Akidus kena akan jadi baik dekat thumbnail. Okay. Aku jadi baik. Macam mana jadi baik? Okay.